Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord.
Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking with Jesus today. Ada Agatha, Yuri, Alvito, Joshua, ada Nicholas.
banyak sekali hari ini ya. Selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Pagi. Wah, kira-kira kita semua mau ngapain ya sekarang? Kok kakak lihat banyak banget yang ngumpul pagi ini? Padahal kalau nggak salah sekarang hari Sabtu ya. Harusnya kan sekolah libur. Kok pada ngumpul? Ada yang tahu kita mau ngapain hari ini? Ayo, silakan. Yang mau jawab, silakan jawab. Kira-kira kita pagi ini mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Iya, siapa-siapa tadi angkat tangan? Kakak lihat. Iya, Betran, silakan. Mau ngapain kita hari ini? Kita mau di dalam grup ini kita sedang kids church. Yes. Thank you, Betran. Betul sekali. Pagi ini kita akan mengadakan kids church. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan bernyanyi bersama-sama, memuji nama Tuhan, dan juga satu lagi, kita akan mengadakan aktivitas yang seru, dijamin seru. Yang mana aktivitas ini nanti berkaitan dengan firman Tuhan yang akan dibagikan. Siap gak mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap? Angkat jempol yang siap. Yeay, thank you David. Yes, thank you. Kak Ica, ya ada Kak Ica di sini. Ya, siapa lagi yang siap? Kok kakak belum lihat ya? Udah pada siap belum? Ayo angkat jempolnya sekali lagi. Yes, terima kasih Moreno. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Makanya itu kita harus pasang telinga baik-baik. Kita juga harus pasang hati, siapkan hati kita dengar-dengar firman Tuhan. Sebab saat ini Tuhan berkumpul bersama-sama dengan kita. Walaupun kita nggak berkumpul di satu tempat, kita berkumpul di Zoom meeting, Tuhan hadir juga. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir di sebelah kanan adik. Tuhan juga hadir di tempat kakak. Oh iya, kakak lupa. Perkenalkan, nama kakak Kak Santi. Oke, salam kenal semua. Oke, sekarang kita akan buat janji ya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus pasang telinga untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Kita juga harus pasang hati untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lakukan yang terbaik. Kita harus semangat. Kita harus dengar-dengarkan, sebab Tuhan akan hadir di tempat ini. Siap gak semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap? Siap pasang hatinya? Siap untuk dengar-dengaran? Siap? Oke, terima kasih. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, ayo kita mulai dulu doa. Kita harus menyapa Tuhan Yesus. Ayo sekarang kita tutup mata kita. Lipat tangannya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, karena kita akan mulai berdoa. Oke, kakak masih lihat ada beberapa yang buka mata. Oke, good. Sekarang kita akan mulai berdoa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta, untuk pagi yang indah, untuk berkat yang Tuhan berikan pada kami tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu sayang pada kami. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan, tolong ajar kami, bantu kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya mendengarkan saja, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini, berkati kami semua, berkati adik-adik, berkati kakak-kakak yang akan mengikuti kids church hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Okay. Nah, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita. Maka dari itu, sekarang kakak kasih waktunya untuk Kak Medi. Halo Kak Medi. Kak Medi. Mana ya Kak Medinya? Ada yang manggil aku. Siapa ya yang manggil aku ya? Oh iya, Miss Santi. Hai Miss Santi. Halo Kak Medi. Aku punya sesuatu hari ini, yaitu kita mau games dulu, kita mau main. Yeay! Namanya Games Obey. Tapi aku hari ini ada yang temenin. Sebentar. Aku keluar dulu sebelum kita main. Kak Medi mau kenalin kalian, ada namanya Mister, pokoknya screen-nya aneh. Coba cari Misterius namanya. Coba cari di screen Zoom, ada yang namanya Misterius. Ayo, yang mana? Wah. Guys, adik-adik, lihat tuh. Ada tuh. Wah, boleh di spotlight, Miss Mulan. Wah. Siapa ini? Hey, Misterius, kamu ini siapa sih? Itu loh Mister Abel, ya kan? Mengganggu kalian adik-adik hari ini. Jadi tugas dari Mister Misterius adalah mengganggu kalian supaya kalian tidak obey, tidak dengar-dengaran sama Miss atau Mister. Itu loh Mister Abel. Mister. Nah, Misterius. Misterius, kita main dulu Misterius. Namanya Games Obey. Kamu mau main? Loh, kamu harus ikut main. Jadi adik-adik, Kak Medi akan buat sebuah rules-nya. Cara mainnya adalah kalian harus obey sama apa yang saya bilang. Jadi dalam hitungan ketiga, contoh. Siapa yang paling cepat lari ambil piring di dapur? Langsung ambil piring ya. Ambil piring terus bawa di depan screen. Contoh piring ya. Sekarang kita akan mulai. Harus cepat. Miss Wulan akan lihat anak-anak yang paling cepat. Kak Medi akan cari dua anak tercepat yang dengan cepat langsung ada di depan screen akan dapat reward atau hadiah dari Kak Medi ya. Mereka pasti tidak bisa. Misterius, mereka bisa. Ini anak-anak pinter-pinter. Kita mulai ya. Yang pertama, I will count until three. Aku akan hitung sampai tiga dengan cepat. Ambil sendok. Cepat, ambil sendok. Ambil sendok. Tidak bisa. Ambil dapur. Cepat, pilih Miss Mulan. Yang paling semangat. Yang paling cepat, ambil sendok. Taruh di depan. Cepat, buka headsetnya. Tuh, siapa? Kenzie. Oke. Siapa lagi? Wah, ada Galaxy A8. Nggak ada namanya. Moreno. Sophie, nice. Justin, nice. Wah, Miss Mulan. Aku senang. Sekarang dengan cepat. Udah dapat Miss Mulan yang terbaik? Udah, oke. Okay. Sekarang dengan cepat ambil bantal. Bantal guling. Cepat. Tidak bisa. Dikasih bisa, Misterius. Misterius, mereka pinter-pinter. Aku pasti senang. Go. Ih, Misterius, mereka tuh pinter. Tuh, Yuri Tiffany tuh udah bawa bantal. Lucu banget. Ya ampun. Yo, siapa yang mau bisa? Ada yang bawa bantal. Bantalnya lucu banget. Kenzie, Excel bawa kursi. Loh, kok bawa kursi? Agatha, keren. Wah, tuh Misterius. Adik-adik ECS tuh pinter-pinter. Mereka obey semua. Terakhir ya. Jangan terakhir deh. Siapa yang dengan cepat ambil binatang peliharaan? Ada yang punya kucing, anjing, apapun silakan. Ada nggak? Ayo. Punya nggak? Apa yang bisa? Pasti tidak ada yang bisa. Cicak, boneka, apapun yang kalian sayangi. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Ih, lucu banget. Tuh, Ruth keren banget. Betran juga. Wow, seru banget. Sophie, nice. Last one ya, terakhir ya. Dengan cepat ambil. Itu ada ikan, Yuri, ikan. Awas basah sayang, kena laptop. Oke, sekarang cepat-cepat obey. Ambil selimut. Ditutupin selimutnya di muka. Cepat. Selimutnya sudah Mister ambil, gak bisa.
misterius, adik-adik ini pinter misterius. Ya, Isa, enggak mau, enggak mau. Jangan ganggu-ganggu mereka, mereka pinter. Tuh, Yuri juga udah. Pilih. Aku harus menang. Pilih, mana yang paling bagus? Wah, hebat, semuanya hebat. Tuh, mana-mana mau lihat mukanya yang ketutup. Tutup-tutupin selimutnya. Wah, keren. Wah, hebat. Hebat semuanya adik-adik. Nanti Miss Wulan akan umumkan siapa yang terbaik di ending, di akhir dari Kids Church ini. Oke? Sekarang kita mau bersama kakak yang satu ini. Tada! Misterius, jangan ganggu adik-adiknya. Ah, mereka pasti tidak mau fokus. Aku ganggu. Ayo, siapa yang mau diganggu? Siapa yang nggak mau diganggu? Kasih tanda silang gini ke Misterius. Tuh. Tidak mau. Ayo kita main-main. Jangan mau dengar-dengar. Ayo main-main sekarang dulu. Misterius, kamu dengerin dulu nih. Ada kakak yang namanya Kak Elisa. Silakan. Hah, kak. Siapa ya? Hah? Ayo. Tidak bisa. Wow. Hi guys. Good morning. It's nice to meet you. All of you are so handsome and pretty. And you look so excited too. Yippee. Oh. And I will introduce you to my friend. Here are the clues. She's a dress. Dia adalah baju. Huh? Dia adalah baju. Oh. Oopsie. No. I mean, she is a woman. Dia adalah perempuan. She loves music. Dia suka musik. And breakfast. Dia akan membawa kita untuk sarapan. Wow. Sarapan apa ya? Nyam. Adik-adik, kalian bisa manggil aku Kak Ica atau Miss Ica. Salam kenal ya. Nah, Miss Ica mau tanya, kalian sudah sarapan belum? Hah? Sudah? Wah, hebat. Sekarang bagaimana dengan sarapan rohani kalian? Udah pada sarapan belum? Hah? Sarapan rohani? Iya, sarapan rohani seperti baca Alkitab, doa, dan juga memuji Tuhan. Kalian sudah melakukannya pagi ini? Eits, adik-adik, Kak Ica mau kasih ingat nih ke kalian semua. Kalau misalnya adik-adik nggak sarapan, nggak makan roti, nggak makan nasi, nggak makan apapun, nggak minum susu, nggak minum air, pokoknya nggak makan minum, pasti sakit perut, pasti pusing, pasti jadi lemas. Nah, itu jasmani kita, tubuh kita. Sama aja sayang, rohani kita juga butuh makanan. Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Dia memberikan kita semangat untuk menjalani hari, damai, sukacita, dan kebahagiaan yang luar biasa. Eits, tenang. Kalau misalnya kalian belum sempat melakukan sarapan rohani, yuk siapkan hati adik-adik. Kita mau menari, menyanyi, dan melompat memuji Tuhan bersama-sama. Let's go! Gak mau. Siap nih ya. Mau nih ya. Oke, sebentar ya. Kalau misalnya mau, ini tadi ada kita mau melakukan ini ya, mendengar firman, mau berdoa, dan kita juga mau menyembah Tuhan Yesus yang baik. Oke, jangan sampai kita kelaparan karena kita mau memeluk Tuhan Yesus, merasakan kasih sayangnya yang luar biasa. Kita tidak akan lapar lagi. Nah, sebelum itu, Kak Ica mau kasih tahu sesuatu. Jesus loves us so dearly, guys. He loves us unconditionally. Siapapun kalian, dimanapun kalian tinggal, Tuhan Yesus sayang banget. So, we will learn to love Him deeper, thankful,
properly and learn how to obey him more. Now, let's stand up together, guys. Yuk, semuanya. Aku mau lihat berdiri ya. Sudah berdiri belum ya? Oke, kalau sudah berdiri, ada satu ayat dari firman Tuhan yang mau menguatkan kita. Apa ya dia? Tereng. Apa nih? Siap-siap ya. John 14:23. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." Nah, adik-adik, tuh Alkitab bilang apa? Yuk, semuanya yang sudah siap untuk memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Kak Ica gak mau, masih ada yang geser kiri kanan, masih ada yang garu-garu kepala, masih ada yang main, masih ada yang gak fokus. Kita mau sama-sama belajar taat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ajarannya. Dan kita memulai itu semua dengan menyembah dan memuji Tuhan. Yuk, mari kita penuhi hari ini dengan sukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Ayo bangkit berdiri, kita lompat. Jump, 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 and let's go. Oke, semuanya. Kalau misalnya sudah siap, Kak Ica mau kalian taruh John 14:23. Jesus replied, "Anyone?" Kita mau kayak main gitar. Main gitar seperti apa sih? Tangan-tangan di sini kita mau dung 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 dung. Coba ya. Aku mau lihat semuanya bergerak. Main gitar. 1, 2, 3 and dung 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 dung. Jangan bergerak, adik-adik. Main gitarnya boleh loh. Misalnya main gitarnya sampai dung 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 dung. Wah, boleh banget. Mau jadi rock and roll. Boleh. Sekarang kata-katanya adalah, ikutin Nisa ya. Our God, tunjuk ke atas, our God is strong. He'll do anything. Lagi. Our God is strong. He'll do anything big or small. Small-nya harus benar-benar imut gitu. Small. Coba ya. Lagi. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible. Gini namanya. Buka, tutup, buka, tutup, goyang, buka, tutup, buka, tutup. Nah, kakinya boleh kayak gini. Wing, 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 wing. Coba ya. Pasif. Nothing is impossible. Bukan for the super wonderful 7. Yeay. Bisa? Sekali lagi ya. Bisa. Ayo berdiri, ya, berdiri semua. Ya. Pasti gak bisa. Pasti gak bisa. We'll do anything big or small. Nothing is impossible for the super wonderful 7. Everyday tunjuk kepalanya. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah. Nah, selebihnya nanti kita coba pakai lagu, langsung ikutin Miss Ica gerakannya. Bisa? Mana nih? Bisa? Bisa. Pasti nggak bisa, pasti nggak bisa, nggak bisa. Serius, jangan ganggu. Serius, aku yakin mereka bisa kok. Iya, jangan mau demonstris. Ayo semua berdiri, semua berdiri. Coba, semua yang yakin nih, misterius pasti kalah deh sama ketaatan kita sama Tuhan. Coba semuanya berdiri ya. Siap? Siap? Let's go, ikutin Miss Ica. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super big.
lagi, ikutin gerakannya langsung dari video yang akan Kak Ica tampilkan. Siap! Belum duduk mereka ya, pasti nggak bisa. Belum duduk ya. Yang siap ya. Oke. Let's go and start. Semuanya siap. Sebenarnya Tuhan Yesus, Roh Kudus sekarang sedang memeluk kalian karena mereka senang kalian terus nyanyi, terus memuji. Nah, sekarang kita mau siap-siap untuk siap-siap. Oke. Wah, adik-adik semua keren banget loh. Surga pasti bersorak-sorai. Tuhan Yesus pasti senang karena melihat adik-adik tersenyum lebar, melompat, menari, bernyanyi untuk Tuhan. Nah sekarang, Miss Ica mau adik-adik semua ambil posisi yang nyaman. You can take a seat or still standing up. Apapun yang membuat kalian nyaman. Karena Miss Ica mau mengajak kalian untuk menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita mau berterima kasih dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus yang baik. Coba, adik-adik bayangkan, lagi pandemi seperti ini, kita masih sehat loh. Kita bisa melihat, mendengar, bernafas dengan nyaman. Enaknya, kalau bukan karena kasih Tuhan, apalagi? Yuk, makanya kita mau berterima kasih sama Tuhan yang baik. Adik-adik jangan malu ya, kalau mau angkat tangan, silahkan. Mau tutup matanya sambil bernyanyi, silahkan. Tuhan pasti senang, karena semua tulus dari adik-adik. Gak ada yang bercanda lagi ya sayang, gak ada yang main-main, kita serahkan hati kita untuk Tuhan. Yuk kita nyanyikan Yesus Sayang.
Miss Ica akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Tuhan, terima kasih kami dapat memuji Engkau. Kami dapat bernyanyi, melompat, bersenang-senang dalam Tuhan Yesus. Wah, Tuhan, kami happy banget. Di saat pandemi ini kami masih bisa mendapat kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Tuhan, sebentar kakak kami, Kak Medi akan bercerita. Kiranya Tuhan berkati supaya Kak Medi dapat menyampaikan yang terbaik. Dan Tuhan berkati supaya kami dapat menjadi anak yang dengar-dengaran. Sehingga kami bukan bermain, tapi kami mau bersenang-senang dengan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau jadi bintangnya Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat. Anak yang mau mencintai Tuhan dengan lebih lagi karena kami tahu Yesus sayang pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebut nama kalian adik-adik dalam hati, semua disebut. Terima kasih Tuhan. Kak Ica mau berterima kasih untuk kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap dengar Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Adik-adik kasih tepuk tangan buat Kak Ica, thank you. Terus kasih tanda silang buat Misterius. Kita nggak mau denger-dengeran sama Misterius. Kita mau denger-dengernya, mau obeynya, mau taatnya sama sama Tuhan. Adik-adik, Kak Medi mau ajak kalian bercerita, denger cerita bersama. Tapi sebelumnya kita mau nonton dulu ini ya. Mari kita tonton. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form. Waktu Tuhan menciptakan semua ciptaan pertama kali ini, sayang. Dicatat dalam Kejadian pasal 1. Hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light." And there was light. Kamu ingat taman apa yang pertama kali Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa? Ada sebuah taman, namanya taman apa? Eden. Pintar sekali. Wow, keren. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya, ajak papa mama ikut dengar firman Tuhan sama-sama yuk. Semua sudah pegang Alkitab? Woi, keren banget sayang. Tuhan menciptakan semuanya indah. Semuanya keren. Adam dan Hawa, ya, Adam and Eve, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Tapi kemudian sayang, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama itu di sebuah taman yang namanya Taman Eden, ada, ya, keren, keren Nicholas, keren. Boleh duduk sayang. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang gini sama mereka. Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman ini kamu boleh makan. Kamu kasih nama semua binatang di sini, terserah. Jadi mereka menjadi penguasa di situ. Kita buka sama-sama Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 sayang. Sudah buka? Boleh buka yuk Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ini cerita tentang bagaimana manusia pertama kali enggak taat sama Tuhan. Manusianya enggak obey, dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Sudah buka Alkitabnya? Sekarang kamu boleh buka, boleh lihat Alkitab kalian. Sambil juga kalian lihat video berikut ini. Kita mau bacain ayat demi ayat tadi lewat video ini. Yuk, lihat ke screen semuanya. Di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai 24. Kita mulai ya adik-adik ya. Here we go. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Gitu tuh suara ular adik-adik.
tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, adik-adik, sekarang lihat ke screen Kak Meidi. Nih, Kak Meidi mau tunjukin sesuatu sama kalian. Kalian tebak ini gambar apa nih? Wow, binatang apa ini? Ular! Iblis pada waktu itu menyerupai menjadi atau masuk ke dalam ular untuk menggoda Adam dan Hawa, ya, supaya apa? Coba lihat ke sini. Supaya mereka melanggar ini nih. Sama-sama baca ada tulisan apa di situ? Obey. Supaya mereka enggak obey sama Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi. Ini dia. Jadi Tuhan menciptakan sebuah taman yang indah sama mereka. Keren banget. Coba tunjuk yang mana yang gajah. Elephant mana gajah? Wow. Ada banyak binatang-binatang di situ. Ada burung-burung semua. Adam dan Hawa ini bisa berkuasa. Lalu kemudian iblis menggoda lewat ular pada waktu itu. Supaya dia memakan ada yang namanya buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis selalu menggoda. Termasuk iblis suka goda kamu juga. Kalau pagi hari ini kita digoda sama misterius. Misterius ini mengingatkan kita akan iblis yang selalu ingin goda kamu. Brian, ngelawan aja papa mama. Brian gak usah sekolah. Jessica, nyontek aja. Ya, siapa tadi? Puri ya? Siapa namanya? Coba kakak baca-baca. Kak Meidi. Kenzie, ngelawan aja guru. Kenzie gak usah baca Alkitab. Selalu iblis buat kita gak obey. Nah, kita lihat kisahnya. Jadi lagi itu Adam lagi sendiri. Alkitab mencatat. Lalu kemudian setelah ini ya, perhatikan gambar setelah ini. Ular itu datang dan menggoda Hawa. Ya, dia bilang makan aja buah itu. Alkitab mencatat dan akhirnya Hawa makan, adik-adik. Begitu dia makan, perhatikan, dia melanggar. Baca sama-sama di sini. Dia tidak taat, ya. Adam dan Hawa akhirnya tidak taat sama Tuhan. Ketika dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu ada hukuman yang mereka dapat. Ada akibat yang mereka dapat. Coba baca di sini. Waktu tidak taat Adam dan Hawa, itu artinya mereka melanggar apa yang Tuhan sudah suruh. Kami di mau tanya, siapa di sini yang pernah enggak taat sama Tuhan? Angkat tangan. Raise your hand. Yang malas baca firman Tuhan. Ternyata adik-adik Alkitab itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara perkataan Tuhan di sini. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, mau dengar perintah Tuhan. Ih ayam, ada ayam juga berkokok di sebelah ya. Waktu kita baca firman Tuhan, artinya kita mau taat sama Tuhan. Ya, siapa di sini yang malas ibadah? Angkat tangan. Enggak ya, semuanya mau ibadah. Kids Church ini pertama kali. Nanti setiap hari Sabtu kamu boleh ibadah. Ikut bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan. Siapa yang mau boleh kasih jempol di reaction. Kita mau ibadah tiap minggu biar kamu makanan rohani masuk terus sayang ya. Sekarang kita mau bilang gini sama ular. Hari ini ular perwakilannya misterius. Mana misterius? Kita bilang sama-sama. Hey misterius. Aku mau obey. Ya, suaranya kenceng ya. Bilang gitu sama misterius ya. 1, 2, 3. Hey misterius. Aku mau obey. Wah, sekarang ngomong sama iblis bilang. Hey iblis. Aku mau obey sama Tuhan. 1, 2, 3. Hey iblis. Aku mau obey sama Tuhan. Kita lihat selanjutnya sayang di Alkitab. Sama-sama lihat ke screen. Yuk. Mati. Tetapi ular itu berkata adik-adik kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu
baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tadi kamu udah bilang. Wow. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Wah, adik-adik, setelah dia tergoda sama ular itu, dia kasih sama suaminya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Wow, akhirnya Hawa makan buah itu. Kak Medi, mau kita sama-sama baca. Buka Yohanes 14 ayat 23. Tadi Kak Ica sudah singgung ayat ini bagus banget, ayatnya sayang. Yohanes 14 ayat 23, yang sudah ketemu bilang, obey, cepet-cepet buka, cepet-cepet buka. Yohanes 14 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya sayang ya. Yes. Kita baca bareng-bareng Yohanes 14 ayat 23. Satu, suaranya kencengin gak apa-apa ya. Dua, tiga. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Kasih jempol. Wes, artinya kalau kamu sayang sama Tuhan Yesus, kamu harus menuruti semua perintahnya. Salah satunya adalah rajin ibadah seperti kids church hari ini dan rajin baca firman Tuhan. Taat sama firman Tuhan. Supaya hidup kamu diberkati sama Tuhan, hidup kamu akan makin luar biasa. Sekarang lihat di sini nih. Contoh nih ya. Wow. Hawa, dia makan buah itu sayang. Lalu dia bagi kepada suaminya. Kalau aku makan buah ini nanti aku bagaimana? Gak apa-apa, makan aja. Tapi Tuhan melarang. Tuhan bilang aku gak boleh makan pun. Ular tadi sayang, lihat screen Kak Medi. Ular ini nih, ular. Ular berusaha supaya kamu jangan obey. Termasuk Hawa. Akhirnya Hawa makan dan dia kasih ke Adam. Dia melanggar. Nih, kami dikasih tahu. Tanda tidak taat, tanda kamu enggak obey itu kamu melanggar dan melawan. Melanggar, melawan. Siapa pernah melawan orang tua? Angkat tangan. Mama minta tolong, ini kamu ngelawan. Enggak mau, aku mau main PUBG, aku mau main Roblox, aku mau main Free Fire, aku mau main Minecraft. Ayo, angkat tangan. Wah, Yuri, thank you. Excel, thank you. Hari ini siapa yang mau bertobat, mau berubah, mau janji sama Tuhan, mau nurut, mau obey, enggak melanggar. Angkat tangan. Pinter. Yang mau obey, lompat 3 kali. Cepet-cepet, jump 3 kali. 1, 2, 3. Cepet-cepet, jump. Nice, sayang. Hawa dan Adam kasih contoh yang enggak baik sama kita. Kita lihat apa yang terjadi. Setiap dosa, setiap pelanggaran itu ada akibatnya, sayang. Kalau kamu nyuri uang teman, akibatnya dia bisa marah sama kamu. Waktu kamu berantem, ada akibatnya kamu bisa luka, kecakar. Setiap dosa itu ada akibatnya. Nah, Adam dan Hawa, akibatnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden, sayang. Akibatnya lihat, mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan perempuan, Hawa, waktu dia mau melahirkan itu susah. Aduh, harus sakit-sakitan untuk bisa melahirkan anak. Sampai hari ini mama kamu itu susah waktu ngelahirin kamu. Ada mama di samping kamu, betul ya mama ya? Harus kalau di dokter bilangnya ada sampai bukaan 9 ya? 8 apa 9 gitu. 1, 2, aduh benar-benar sakit adik-adik. Itu akibat dari dosa. Bahkan laki-laki harus susah mencari uang. Nah, taat artinya sama-sama baca. Nurut, dengar-dengaran, ikut. Terus langsung gini, okay. Coba ya, taat. Taat, nurut, dengar-dengaran, ikut, okay. Jadi kalau mama bilang, Kenzi tidur, okay. Langsung nurut, dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan. Itu nurut. Lihat ada gambar-gambar tuh, ada gambar telinga, dengar-dengaran, ada gambar mata. Oh iya, melihat, memperhatikan. Dan di hati kamu harus hati yang ini nih. Lihat screen Kak Medi sayang, lihat screen Kak Medi. Hati yang ini nih, tuh. Mau ikut sama Tuhan Yesus. Lihat screen Kak Medi ada. Nih,
Tuhan Yesus bersama muridnya, lalu di sini ada firman Tuhan. Kamu harus nurut sama firman Tuhan. Amin. Oke, kami sudah selesai, kita mau berdoa. Tapi kalian lihat ini, setiap yang kamu lakukan, yang kamu melanggar perintah siapapun, termasuk perintah Tuhan, itu ada akibatnya. Jadi kamu harus ingat ini, tindakan kamu itu pasti ada akibatnya. Kalau kamu tindakannya baik, pasti akibatnya baik. Kadang kalau kita mau ngelakuin yang kita mau taat, kadang gak enak. Aduh, aku mau main game. Aku masih ini, itu, gitu. Tapi akibatnya baik buat kamu, sayang. Meskipun kadang kelihatannya males ngelakuinnya, tapi taat aja, ya. Nah, ini dia. Kamu mau taat? Yang mau taat, bilang gini. Yes, sir. Kamu mau obey, mau taat? Yes, sir. Kita nonton ini, yuk. Ini orang yang dia nggak mau taat sama Tuhan. Anak ini tadinya tuh lihat, dia deket terus sama Tuhan. Awalnya dia taat sama Tuhan. Ternyata ciri-ciri anak yang tidak taat itu mau melakukan semaunya aja, egois, selfish, suka-suka aku pengen begini. Nah, anak ini gitu, dia nggak mau taat. Ah, aku mau walking on my own aja. Ah, aku mau jalan sendiri dengan apa yang aku mau. Lama-lama sayang, setiap dia berjalan, dia jauh dari Tuhan, lama-lama dia capek. Ini kami dikasih tahu, kalau kamu jauh dari Tuhan, gak taat sama Tuhan, kita akan makin capek. Lebih enak kalau kita dekat terus sama Tuhan. Tuhan selalu ingin dekat sama kamu, tapi kamu yang selalu pergi. Aku mau-maunya aku aja. Terus kamu tahu apa yang terjadi? Dia kayak ketarik. Zup. Dia ketarik. Langsung dia... dia gak bisa lari dari Tuhan. Artinya apa dari video ini? Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia tetap mau sayang sama kamu meskipun kamu suka gak taat. Siapa yang pernah gak taat? Angkat tangan. Hari ini kita mau berdoa ya. Kita mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan mungkin pernah menyakiti hati Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Let's pray. Mari kita berdoa. Ada papa mama dekat kamu, boleh papa mama peluk anaknya. Bilang, mami, papi, peluk aku nih. Ayo, yuk. Boleh pegangan tangan, boleh pelukan. Kita mau pray sama-sama. With your mom and your daddy. Ada papa mama di samping? Kalau nggak ada sendiri, nggak apa-apa, sayang. Oh, thank you, Nicola, sama maminya. Malah bercanda. Oke, mari kita berdoa, sayang. Let's pray. Kita berdoa sama-sama. Tutup mata kamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat papa mama yang sayang sama anak-anak yang ada di rumah. Adik-adik, Kak Medi kasih waktu 1 menit. Kalau kamu pernah gak obey sama Tuhan, kamu minta ampun sama Tuhan. Semua berdoa dari dalam hati kamu minta ampun sama Tuhan. Yuk berdoa. Ampuni aku Tuhan, aku pernah gak taat. Aku pernah malas ibadah. Aku pernah malas baca Alkitab. Aku bahkan gak punya Alkitab. Tuhan, ampuni aku mau punya Alkitab sendiri. Aku mau cinta firman Tuhan, aku mau rajin ibadah. Kalau kamu pernah gak taat sama papa mama, sama guru, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ada di sini, dia mau peluk kamu. Dia sayang sama kamu. Bahkan sehelai rambut kamu gak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia sangat sayang sama kamu. Dia mati di kayu salib buat kamu. Kami di mau berdoa, mari guru-guru kita berdoa tumpang tangan buat papa mama, buat anak-anak yang ada di rumah. Kami bersatu hati berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan papa mama. Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang sangat layak dipercayai lebih dari Tuhan manapun di dunia ini. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan. Bahkan ketika kami bilang kami mengasihi Tuhan, kami mau taat sama Tuhan. Berkati anak-anak, mari papa mama tumpangkan tanganmu atas anak-anakmu. Curahkan berkat atas mereka. Berkati anak-anak hebat ini yang bersekolah di ECH School. Tuhan memberkati kepintaran, hikmat, cinta Tuhan mengalir atas anak-anak yang hebat ini. Mereka masa depan gereja, mereka masa depan bangsa ini. Terima kasih Tuhan memberkati setiap papa mama, setiap anak-anak.
Adik-adik ikutin doa kami, dibilang Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sayang, Tuhan Yesus, hari ini aku bersyukur, aku janji mau taat sama Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Boleh kasih pelukan terbaik buat papa mama kamu, peluk diri sendiri, boleh, silakan sayang, terus bilang I love you mama, aku mau taat. Nice. Sekarang kita mau mendengarkan sesuatu dari Miss dan Mister. Thank you guys. Misterius. Tuh, adik-adik di sini pinter, Misterius. Kamu enggak bisa ganggu-ganggu mereka. Awas saja, siapa yang enggak mau taat nanti Mister ganggu. Ayo siapa yang enggak mau taat. Lihat nih Misterius, mereka mau obey, enggak mau denger tuh apa godaan-godaan dari iblis. Oke, silakan. Kita mau dengar pengumuman. Ya, Kak Medi. Wah, Kak Medi. Terima kasih ya, Kak Medi. Kita udah dengar semua firman Tuhan dari Kak Medi. Kita harus taat, kita harus dengar-dengar firman Tuhan. Gak boleh dengar kata misterius, gak boleh dengar kata iblis. Oke, adik-adik? Ya, dan kita cuma tidak mau dengar cerita Alkitab doang. Kita gak cuma mau baca Alkitab doang, tapi kita juga harus melakukannya. Oke, masih ingat yang minggu lalu kan juga kita sempat bahas, kita harus melakukan, mendengarkan, dan melakukan. Nah, jadi sekarang setelah mendengarkan dari Kak Medi cerita yang sangat bagus, kita mau melakukannya juga. Kita mau obey sama Tuhan. Bagaimana ya caranya untuk obey adik-adik? Kita di sini mau kasih tahu nih, ada satu cara. Kita punya banyak cara untuk bisa obey, tapi saat ini kakak kita mau kasih tahu satu cara. Apa itu? Tunggu sebentar. Nah, kakak kita mau tunjukin ke kalian semua. Oke? Sebentar. Nah, jadi adik-adik, kalau kita mau taat ke Tuhan, berarti kita harus dekat ke Tuhan, harus baca Alkitab, harus mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, bagaimana caranya mendekatkan diri ke Tuhan? Nah, ini dia. Kita bisa mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara berdoa, selalu berdoa, selalu minta petunjuk dari Tuhan. Wih, keren. Caranya jadi anak yang baik, yang taat, anak yang benar-benar. Nah, saat ini kakak mau semua adik-adik untuk taat kepada Tuhan dan juga ajak semua keluarga di rumah, ajak mama, ajak papa, ajak adik, kakak, semua yang ada di rumah untuk taat kepada Tuhan. Caranya dengan berdoa bersama. Nah, jadi adik-adik kita ada Kids Church Challenge. Caranya gimana, Kak? Nah, lihat, perhatiin baik-baik. Jadi adik-adik, nanti adik-adik ajak mama, papa, adik, kakak untuk berdoa bersama. Dan sambil kalian berdoa, minta tolong nanti ada orang lain yang fotoin kalian berdoa bersama di rumah. Oke? Okay? Jadi kalian berdoa bersama di rumah bareng keluarga dan difoto sama orang lain. Nah, setelah itu kalian upload di Instagram. Upload di Instagram. Nice. Dan jangan lupa untuk tag Instagram sekolah, Instagram ECH School. Nah, ini dia Instagramnya. Lihat ya di screen, @ECHschool. Oke? Di tag, dan juga jangan lupa dipakaikan hashtag obedience_to_God. Itu tema kita hari ini kan, adik-adik, obey juga. Jadi jangan lupa setelah difoto, diupload ke Instagram, tag Instagram sekolah dan pakai hashtag obedience juga, tanda pagar obedience. Asik. Miss Tita ada hadiah nggak, Miss Tita? Ada reward nggak? Ada dong pastinya, Kak. Untuk anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Tuh, Misterius, kamu nggak dapat hadiah. Mereka pasti nggak bisa dapat hadiah. Aku bakal senang. Nggak bisa dapat karena Misterius nggak obey. Kenapa? Ganggu-ganggu
lagi. Nah, nanti adik-adik setelah di-upload, jangan lupa di-upload paling lambat tanggal 6 Agustus ya. Sekarang kan tanggal 1 Agustus tuh. Nah, masih ada 5 hari lagi sampai 6 Agustus. Jadi kalau bisa di-upload hari ini, lebih baik. Oke? Nanti kita akan share juga foto adik-adik supaya semua orang yang bisa lihat terberkati dengan foto adik-adik dan foto keluarga adik-adik yang berdoa bersama. Oke, adik-adik? Oke, jangan lupa ya berdoa ajak mama papa, adik kakak dan share di Instagram tag IG sekolah. Oke. Yes. Thank you Miss Tita. Miss Wulan, Kak Medi sebelum kita tutup mau kasih hadiah buat dua adik yang tadi games di pertama, apakah sudah dapat dua anak? Ya, Kak Medi. Oke, okay, hadiahnya adalah masing-masing akan dapat pulsa. Yeay. Dua adik akan dapat pulsa. Nanti minta nomornya Miss ya. Oke, okay, selanjutnya silakan Miss Wulan. Oke, okay, Kak Medi. Tadi kan Kak Medi melakukan ada berapa game ya Kak Medi ya? Ada tadi cari sendok ya Kak Medi. Cari sendok, terus ambil bantal, terus ambil apa itu hewan peliharaan. Gitu ya Kak Medi. Nah, ini sudah ada beberapa nama anak Kak Medi. Ada 4 anak Kak Medi, ada 4 anak. Yang pertama yang cepat sekali tadi ambil sendok itu Moreno. Yeay, keren. Terus yang cepat tadi cepat sekali ambil bantalnya, mungkin ngantuk ya. Oh, salah. Bukan ngantuk. Oh, taat. Tadi taat perintah. Tadi kan perintahnya Kak Medi ambil bantal cepat-cepat ya. Itu ada Alvito. Moreno, Alvito. Iya. Dua lagi. Dua lagi ada yang tadi cepat-cepat ambil peliharaan. Itu ada Yuri. Woi, iya aku ya, lihat dia bawa ikan. Aduh, untung nggak tumpah ke laptop, Tuhan. Ikannya tadi lompat-lompat loh, senang karena dia. Iya, senang dia. Iya. Terus yang terakhir ada Nicholas dari Fitri. Woi, Nicholas. Kali tadi apa ambil selimut terus ditutupkan. Wah. Lucu banget. Jadi buat Moreno, Alvito, Yuri, dan Nicholas akan masing-masing mendapat pulsa ya dari Kak Medi ya, nanti akan dikirim setelah ini. Oke, terima kasih. Nah, wah indah sekali ya tadi firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Taat kepada Tuhan memang sangat penting. Baru saja kita semua belajar bersama-sama untuk selalu mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan saja. Rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin mampu membedakan mana sih suara Tuhan, mana sih yang bukan suara Tuhan. Yang bukan suara Tuhan itu contohnya ya tadi, suaranya misterius. Itu kan bukan suara Tuhan ya adik-adik ya. Nggak boleh ya didengarkan kalau mama yang kasih perintah, ayo berdoa, ayo rajin sekolah, kerjakan PR. Itu bagian dari perintah Tuhan loh melalui orang tua. Terus mister, guru-guru kalian di sekolah, ayo kerjakan, buka bukunya, videonya di on, jangan dimatikan. Itu juga bagian dari perintah Tuhan loh untuk patuh kepada orang tua, guru, ya. Itu semua adalah bagian dari taat. Misterius hari ini sudah menggoda kita supaya tidak mendengarkan suara Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita semua mampu menang. Yeay! Semuanya berhasil mendengarkan dengan baik sekali. Sabtu depan, di jam yang sama, kita harus datang lagi ya. Bertemu lagi ya adik-adik ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Di Sabtu depan itu tanggal 8 Agustus jam 10.30 tepat ya. Jangan terlambat, kita bergabung lagi di tempat yang sama, ECHS Kids Church. Oke? Kira-kira misterius datang lagi tidak ya? Aku pasti datang. Kita buat semua. Misterius hilang yuk adik-adik. Kita kasih tanda silang biar misteriusnya videonya mati. 1, 2, 3. Hilang dong. Pergi. Jangan ganggu kita. Yeay, mantap.
Aku pasti datang lagi. Ih, malah muncul lagi. Muncul lagi sih. Adik-adik, kalau Misterius minggu depan mau datang, jangan mau kalah, ya. Masa Misterius mau datang, kalian harus datang ya. Jangan lupa datang bersama-sama kita semua. Kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Oke? Mari kita beri tepuk tangan hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri tepuk tangan. Sampai jumpa minggu depan. Satu. Kita doa dulu yuk. Kita doa okay. Tutup yuk. Kak Ica, boleh pimpin doa. Okay. Kak Ica, silakan. Boleh. Oke, semuanya tutup tangan, lipat mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sungguh luar biasa, kami punya waktu yang begitu menyenangkan pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga mau menjadi anak yang melakukan firman Tuhan. Kami mau mulai taat dari hari ini, dari saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati aktivitas kami semua. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Kami diberkati dan juga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan berikan kesehatan bagi semua teman-teman kami, adik-adik yang join di Zoom ini, dan juga guru-guru kami tercinta. Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati dunia ini, supaya kami tetap taat dengan Tuhan atas apapun yang terjadi. Dan kami tetap setia, dan kami juga tahu bahwa segala sesuatu yang menjadi cobaan saat ini, pandemi ini akan segera berakhir. Tuhan, kiranya Engkau berkati tim medis Bapa yang membantu menyelesaikan pandemi ini. Berikan mereka kesehatan Bapa, sehingga kami juga dapat segera memperoleh kebiasaan kami yang luar biasa menyenangkan. Kami dapat bersekolah nanti pada waktunya. Dan kami juga akan sembari menunggu waktu sekolah nanti, kami juga akan tetap bersenang-senang by Zoom Bapa, karena kami tahu, dimanapun kami berada, Tuhan akan selalu beserta kami, memberikan sukacita dan damai di hati. Oleh sebab itu, kami mau jadi anak yang taat. Adik-adik, apabila kalian menyayangi Tuhan Yesus, Kak Ica mau semua mengatakan amin dengan luar biasa, dibuka mute-nya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sayang sama Tuhan, anak Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Ica, sampai nanti. Kita foto dulu yuk sebentar. Senyum. Oh gini, ngedap yuk. Ngedap, 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 ngedap. Satu, dua, tiga. Senyum. Yeay, cakep. Satu lagi. Screen satu lagi. Videonya dikeluarin. Satu, dua, tiga. Keren. Sampai minggu depan. Dadah. Boleh di-unmute. Pamit-pamit. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa, adik-adik. Sampai jumpa. Boleh di-unmute, sayang. Boleh di-unmute. Dadah. Bye-bye. Lagi yang misterius. Tidak akan terus pergi, pergi, pergi. Misterius, pergi. Bye, Betran. Bye, Sophie. Bye. Bye, Ruth. Bye, Jenny. Bye, Brian. Bye, Rebecca. Bye, Bertrand. Bye, Ruth. Bye. Bye, Exo. Bye, Exo. Bye. Adik-adik. Bye Kenzi, bye Alvito, bye Brian. Bye Yuri, ikannya dijaga ya. Benarnya kalau itu punya. Ya, kalau mau datang lagi jangan nakal-nakal lagi ya. Mister. Mister. Yuri. Misterius dipanggil. Ya. Bye Karen, Wijaya, bye Dilan. Mister, Mister, ikannya itu punya kokoku. Oh, ikannya punya kamu, lucu banget. Bye, Rebecca lagi belanja di supermarket ya. Belanja cuma vitamin C. Bye Sophie, bye. Thank you so much. Bye. Happy weekend. Bye. Bless you. Bye. 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 Itu orangnya ada. Bye. 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 Dadah. Enggak apa-apa, enggak saya di kamar.
Bel gitu. Bye Dilan. Bye. Bye. Lady Liv, terima kasih. Dadah. Liv ya. Bye Rebecca. Bye. Thank you Miss Miss. Tita, Miss Era, Miss Tuti, Miss Ica, Miss Mika, Miss Mulan. Misterius, masih bye. Muncul aja ya. Boleh Liv extra. Aku juga kan sama Tuhan. Aku juga ya ini. Iya, ya Allah. Dilan. Boleh Liv Dilan.